Alhamdulillahiladzi amarana bijitina bi kathirin minazzan syadu an la ilaha illallah syadana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim barikalah sayyidina muhammad amma ba'du Sahabat-sahabat imanakan Allah, sahabat rumi dimanapun berada Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, Allah menyapa kita sebagai orang beriman Ya ayyallazina amanu, wahai orang-orang beriman ibu, Jauhilah Kethiran Kebanyakan daripada Asumsi dan prasangka Kenapa? Karena sebagian besar daripada zan itu ismun. Inna ba'da zanni ismun. Sesungguhnya sebagian besar daripada zan itu adalah ismun. Adalah dosa. Apa itu? Jadi zon? persangkaan dibagi dua. Ada zon berarti berbaik sangka, ada yang buruk sangka. Berburuk sangka itu ada baiknya untuk kewaspadaan. Berbaik sangka juga ada buruknya jika kita berbaik sangka ke semua orang. Padahal dia sedang mau merusak kita. Maka di situ ditanyalah sir kolbu. Kolbu sedang memperhatikan apa, merasakan apa. Sahabat-sahabat yang Allah, di masa Rasulullah Alaihi Wasallam, Nabi mempraktekkan itu, Ketika ada orang-orang Badui, mereka berlaku semena-mena karena memang mereka tidak terpelajar. Mereka mengotori masjid Nabi, Nabi biarkan, karena Nabi berbaik sangka kepada mereka di saat sebagian sahabat berburuk sangka kepada mereka. Nabi SAW pun berhati-hati kepada orang-orang yang membangun masjid di ROR dengan mengirimkan intel-intel yang canggih kepada mereka. Berarti buruk sangka, baik sangka, dua-duanya ada manfaatnya, tapi harus ditempatkan sesuai ilmunya. Itu yang pertama, sahabat-sahabat yang bukan Allah. Sekarang kita ada persoalan, yaitu: bolehkah berprasangka kepada guru? Bolehkah suzan kepada guru? Ya, Rob, kalau guru kita berprasangka kepada guru, kita suzan, lalu bagaimanakah dengan musuh? Pantaskah seorang murid yang tidak mengetahui jalan kepada Allah berprasangka kepada gurunya? Jika Anda berprasangka kepada guru, carilah guru yang lain. Karena itu adalah awal daripada kegagalan rohani. Tapi jika masih bisa, bisa itu diperbaiki, segera perbaiki. Tobat daripada zon ini sangat susah sekali. Karena dia akan berulang-berulang terus. Inilah yang yang dikerjai oleh iblis, syaitan yang yang disebut dengan waswas -was. min syarril waswas il khannas syaitannya bernama khannas jadi syaitan yang berusaha mem membuat seorang murid berprasangka pada guru ini bernama dengan khannas dia selalu menghembuskan karena syaitan ini tidak masuk ke dalam kolbu maka dia akan mewaswaskan pikiran si murid dia tidak bisa tidak dapat tidak mampu menembus ke kolbu Guru Tugas guru adalah mengisi kolbu murid dengan zikrullah dan ma'rifat. Maka, ada yang kurang, yaitu pikiran. Maka, guru yang kamil-mukamil, dia akan mengisi juga pikiran murid dengan ilmu pengetahuan akliat, sehingga hilanglah ranah untuk iblis syaitan, untuk mewas-was. Tapi tetap saja, kalaupun seorang guru kadang menjelaskan suatu ilmu pengetahuan, kadang, -kadang si murid mengatakan, "Ah, ini aku juga tahu." Ada prasangka, bahkan dia merasa dirinya lebih tahu dari gurunya. Terkadang ahwal-ahwal ini muncul. Sahabat-sahabat yang bukan Allah, Imam as menulis dengan baik mengenai bagaimana cara murid usul kepada Allah melalui gurunya. Karena guru itu adalah tangga-tangga menuju Allah. Inilah yang dikatakan juga oleh ahli hadis. Ulama ahli hadis mengatakan, Al-Isnad Sulamun, Sanat guru itu adalah tangga. Jadi, ilmu ini bukan hanya ilmunya para sufi, ilmu ini juga ilmu para ahli hadis, ilmu juga ilmunya para ulama ahli Quran. Dengan ilmu ini semua, maka seorang murid dapat menapaki jalan kepada Allah SWT. Kalau kita hendak melintasi tangga, tapi kita suzan, kita berprasangka, seperti tangganya tidak kuat, tangganya kurang bagus maka kita tidak akan pernah melaju ke depan. Tidak akan pernah melintas. Tidak akan pernah sukses dalam suluk. Oleh karena itu, supaya syak itu hilang. Carilah guru yang alim. Kalau emang hijab kita pada ilmu. Tapi kalau hijab kita pada kolbu, carilah guru yang tidak mesti alim. Tapi kolbunya tajam. Dan lebih aftal tentu. Yang alim, zahir, dan batin. Siapa-siapakah yang sempurna? Tidak ada yang sempurna kecuali Allah dan Rasul semata. Maka sahabat-sahabat imam Allah, hindari berprasangka kepada guru, supaya kita dapat menembus wusul kepada Allah. Karena perjalanan saya melihat banyak murid, tidak pernah wusul, tidak pernah merasakan kesadaran itu. Karena dia masih berprasangka kepada gurunya. Mari berhusnuzan, yakin kepada ilmu yang diberikan. Wa'budurubaka hatta yakin. Sembahlah Allah, kenali Allah. سمحينكم بدر بدر ياحين صلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم <applause>